بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يدلل فلهادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومواله اما بعد كم dan وكم مسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita terhadap ilmu tauhid Setelah kita jelaskan tentang makna tauhid, pada malam hari ini kita akan menjelaskan tentang pembagian tauhid. Dalam pelajaran yang lalu, kita sudah jelaskan tentang definisi tauhid secara syari, secara syar'i, secara istilah, yaitu ifradullahi ta'ala wal-uluhiyah wal-asma' wal wa sifat, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah dalam uluhiyah dan dalam asma wa sifat. Pada definisi ini sudah tersirat pembagian dan jenis-jenis dari tauhid. Jadi para ulama kita membagi tauhid menjadi tiga. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma dan sifat. Pada malam hari ini kita akan mengkaji dan menjelaskan tentang ketiga jenis tauhid ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenis tauhid yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah. Kalimat ar-rubiyah berasal dari kalimat Rabb, ar -rab. Secara bahasa Rabb memiliki beberapa makna. Makna yang pertama adalah Al-Malik. Makna yang pertama adalah Al-Malik, pemilik. Ana Rabbul Bait berarti saya adalah pemilik dari rumah. Ini makna yang pertama dari Arab. Adapun makna yang kedua dari kata-kata Arab ini adalah As-Sayyid, tuan. Tuan, dan makna yang ketiga adalah Al-Muslih Al-Mudabbir Yaitu orang yang memperbaiki dan yang mengatur sesuatu Ini makna kalimat Arab ar secara bahasa Adapun secara istilah dalam ilmu akidah dan ilmu tauhid yang dimaksud dengan ar-rububiyah tauhid rububiyah adalah ifradullah taala fil khalq saya ulangi sekali lagi ifradullah taala fil khalq, fil wal wat yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan dan dalam kekuasaan serta dalam pengaturan. Jadi Allah lah yang menciptakan, yang menguasai dan yang mengatur alam ini. Maknanya adalah kita harus meyakini, mengimani dengan keimanan yang sangat dalam bahwa zat yang mengatur, zat yang menciptakan, zat yang menguasai alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan sebagian para ulama kita mendefinisikan tauhid ini dengan mengucapkan ifradullahi taala fi af'alihi mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya. Jadi meyakini, mengimani tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mengatur, menurunkan hujan, memberikan rizki, memberikan anak, ini semua adalah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah mengimani perbuatan-perbuatan tersebut serta mengesahkan perbuatan-perbuatan tersebut dan menyandarkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini makna dari tauhid ar-rububiyah. Adapun dalil dari tauhid ini adalah sangat banyak. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala atau segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik pemilik semesta semesta alam. Di antara dalil yang lainnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi mulkus samawati wal ard sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala kekuasaan langit dan bumi. Maka dilarang bagi kita, diharamkan bagi kita untuk menyandarkan kekuasaan penciptaan pemberian rizki kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ini akan membuat cacat keimanan kita dan keyakinan kita terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari yang lainnya قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السماء والأبصار ومن يحيي الموت وما ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله الله سبحانه وتعالى في المن كتاكن وحي نبي محمد صلى الله عليه وسلم سيباكه يمبركان رزقي kepada kalian dari langit dan dari bumi Siapa yang memiliki pendengaran dan mata-mata kalian? Memiliki pendengaran dan mata-mata. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Dan siapa yang mengatur alam semesta ini? Fasayakuluna, fasayakuluna Allah. Dan saya mereka akan mengatakan bahwa itu semua yang melakukan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini memberikan kepada kita sebuah petunjuk bahwa semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah yang mengaturkan dan tidak ada serikat bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ini semua dan kita wajib untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala terhadap ini semuanya. Ini yang pertama tauhid rububiyah. Adapun yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Kalimat uluhiyah berasal dari bahasa Arab tentunya yaitu Allah ya lahu ilahatan uluhatan ini maknanya ini uh, asal kata dari kalimat uluhiyah maknanya kata para ulama kita dalam kamus-kamus bahasa Arab beribadah kepada sesuatu dengan penuh kecintaan dan penuh pengagungan beribadah kepada sesuatu dengan penuh keagungan, pengagungan dan penuh kecintaan. Ini makna dari makna dari ibadah secara bahasa. Adapun secara istilah dalam ilmu tauhid, maknanya adalah ifradullah taala fil ibadah, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Mengimani dan memberikan ibadah kita hanya kepada Allah semata-mata jika kita berikan kepada selain Allah maka kita telah membuat cacat tauhid yang satu ini. Adapun ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita sangatlah banyak. Di antaranya adalah salat, puasa, berzakat, berhaji, umrah. Maka seluruh ibadah ini, seluruh rangkaian ibadah ini harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui tentang hal ini karena banyak sekali kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan masyarakat dikarenakan karena tidak tahu tentang hakikat makna dari uh, tauhid yang satu, yang satu ini. Adapun dalil dari tauhid ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa jinna wal insa illa li dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku di antara yang lainnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala wa'budullaha bihi menyembahlah, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata dan jangan engkau mengserikatkan Allah dengan sesuatu apapun firman Allah subhanahu wa ta'ala dalil yang lain Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, salatku dan juga ibadahku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid. Tauhid yang sangat penting untuk kita wujudkan dan kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cacat kecacatan kita dalam mewujudkan tauhid ini akan menjadikan kita terjatuh ke dalam dosa besar, dosa yang sangat besar yang Allah Subhanahu tidak ampuni dosa itu jika kita meninggal dunia dalam keadaan keadaan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Tauhid yang ketiga adalah asma wa sifat, tauhid asma wa sifat yaitu menetapkan menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama dan sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sekali lagi kami ulangi yaitu menetapkan, mengimani dan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga dijelaskan Rasulullah SAW dalam sunnahnya tanpa menyerupakan sifat-sifat itu dengan sifat makhluknya. Jadi boleh saja boleh boleh jadi sifatnya sama namun hakikatnya bentuknya sangat berbeda karena memang Allah sebagai kholik dan manusia sebagai makhluk adalah zat yang berbeda maka tentunya sifatnya bentuknya berbeda sama sekali sifat Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa taala maka sifat manusia sesuai dengan sesuai dengan zat yang Allah subhanahu ciptakan kepada manusia itu sendiri dalil dari uh, tauhid ini adalah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Walillahi Walillahi asma'ul husna Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Nama-nama yang sempurna Nama-nama yang indah di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Mengabarkan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Mengenalkan dirinya, zatnya dengan nama-namanya yang indah Dan nama kata para ulama kita berkonsekuensi pada apa? menunjukkan pada sifat. Nama menunjukkan pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama As-Sami' menunjukkan sifat as mendengar. Nama Maha Mendengar maka sifatnya adalah mendengar. Al-Alim menunjukkan pada sifat Al-Ilm bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan lain dan lain sebagainya. Cara kita dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama adalah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. dan yang kedua adalah kita tidak menyerupakan tidak menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Jangan sekali-kali terpikir di benak kita bahwa sifat-sifat yang Allah miliki sama dengan sifat-sifat makhluknya. Kendati terkadang ada kesamaan nama dari sifat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Laisa kamitslihi syai'un ini adalah an-naf, an-nafyu, yaitu peniadaan bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala tidak sama bentuknya tidak sama sifatnya, tidak ada yang sama. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sama bentuknya dan tidak ada yang sama sifatnya. Wa huwas samiul basir. Ini adalah penetapan isbat menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat as-sami, dan al-basir, yaitu Maha mendengar dan Maha melihat. Adapun bagaimana cara dan bentuk Allah mendengar dan melihat, maka ini sesuai dengan keagungan sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Taala. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, hal yang sangat penting yang mungkin kita akan jelaskan secara ringkas dari hal ini. Yang pertama adalah pembagian dari eh, tauhid ini, pembagian dari tauhid ini menjadi tiga itu berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Maka tidak dibenarkan bagi kita untuk mengimani salah satu jenis dari tauhid ini dan mengingkari jenis yang lainnya. Sebagai seorang muslim yang sejati, maka wajib baginya untuk mengimani semua jenis tauhid yang kita sudah jelaskan. Pengingkaran terhadap salah satu jenis tauhid yang kita jelaskan pada malam hari ini akan membawa kepada kesalahan yang sangat besar, dosa yang sangat besar bahkan bisa mengeluarkan kita dalam dari ajaran dari ajaran Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa seluruh dakwah para nabi dan para rasul satu yaitu tauhid ini khususnya adalah tauhid uluhiyah mengajak mereka mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalilnya adalah walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu at-taghut sungnya telah kami utus kepada setiap umat rasul-rasul tugas mereka adalah mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala satu. Walaqad fi kulli ummatin rasul. Allah menetapkan bahwa bagi setiap umat ada rasul yang mana tugasnya adalah mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang perlu kita ketahui bahwa orang-orang di zaman jahiliyah sesungguhnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu secara rububiyah. Mereka iman, mereka mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala pengatur dan lain sebagainya. Namun mereka mencerikatkan Allah Subhanahu wa taala dari siapa? Dari si ibadah. Jadi mereka meyakini tauhid rububiyah yang kita jelaskan tentang Allah Maha Pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah mengatur alam semesta. Namun mereka terjatuh kepada kesyirikan dalam masalah tauhid uluhiyah. Mereka salat kepada Allah, salat juga kepada tuhan-tuhan yang lainnya. Berhaji kepada Allah, mereka juga berhaji kepada tuhan-tuhan yang lainnya. Tawaf untuk Allah, mereka juga tawaf kepada tuhan-tuhan yang atau mereka tidak menyembah Allah tapi menyembah tuhan-tuhan yang lainnya, tapi secara rububiyah mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta. Mereka jadikan orang-orang soleh itu sebagai sarana memberi syafaat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita jelaskan pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu mustafa wa alihi wasallam. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.